280 tahun berkuasa, dinasti Ming mengalami kemunduran dan keruntuhan yang berakhir pada zaman Kaisar Chongcheng. Di akhir hayatnya, Kaisar mati tragis karena bunuh diri bersama keluarganya daripada menyerah pada musuh. Kehancuran dinasti Ming lebih banyak disebabkan faktor internal. Kebobrokan pemerintahan dinasti Ming, pejabat yang korup dan tidak kompeten, serta budaya korupsi di semua lini. Ditambah terjadinya bencana alam, kelaparan, wabah penyakit yang merajalela, memperburuk situasi pemerintahan Ming. Semua kejadian itu menimbulkan banyak ketidakpuasan rakyat dan menimbulkan pemberontakan petani yang dipimpin Li Zicheng. Yang terakhir adalah serbuan bangsa Manchu yang kelak akan mendirikan dinasti Qing. Kaisar Chongcheng yang lahir pada tahun 1611 adalah kaisar ke-16 sekaligus kaisar terakhir dari dinasti Ming. Terlahir dengan nama Chu Youqian, anak kelima atau anak bungsu dari Kaisar Taichang. Ia mewarisi tahta dari kakaknya yaitu Kaisar Tianqi. Ibunya merupakan selir kelima dari sang ayah Kaisar Taichang. Tahun 1627, Kaisar Tianqi, kakaknya yang masih muda itu mangkat. Ia dijadikannya putra mahkota pada usia 13 tahun dan naik tahta sebagai kaisar pada usia 18 tahun. Tidak seperti kakaknya yang bergantung pada Kasim Wei Chongxiang, ia berusaha memerintah sendiri dan sebisa mungkin menyelamatkan dinastinya yang sudah bobrok. Dia rajin menghadiri rapat-rapat pemerintahan. Ketika mendengar bencana kelaparan di suatu wilayah, dia memerintahkan penanganan dengan segera. Pada awal masa pemerintahannya, ia memberantas kekuatan para kasim dan pejabat yang secara tersembunyi menguasai negara. Kaisar Chongcheng menyingkirkan Kasim Wei dan selir kelima yang telah lama memerintah di belakang layar. Kasim Wei diasingkan ke Fengyang, provinsi Anhui, dan tak lama kemudian dia melakukan bunuh diri. Demikian juga dengan 262 orang kroni-kroni Wei diasingkan, dipecat, atau dieksekusi atas perintahnya. Sayangnya pada saat itu, dinasti Ming telah terlanjur rusak oleh pemerintahan yang salah selama bertahun-tahun. Ia sangat sulit mendapatkan orang benar sebagai orang kepercayaannya. Juga kesulitan menemukan pejabat yang kompeten untuk mengisi posisi penting dalam pemerintahan. Krisis sumber daya manusia inilah yang mempercepat runtuhnya dinasti Ming. Chongcheng berusaha memerintah tanpa tergantung para kasim. Namun sayangnya penyakit korupsi telah menggerogoti tubuh pemerintahan dan kas negara pun semakin menipis. Selama 17 tahun masa pemerintahannya, dia telah menggonta-ganti penasihat tinggi kerajaan sebanyak 3 kali karena ketidakpercayaan dan rasa curiga. Muncul rasa tidak tenang di kalangan rakyat dan para pejabat yang tidak kompak dan saling tidak percaya. Yang lebih parah adalah sifat Chongcheng yang paranoid. Dia cenderung mencurigai pejabat-pejabat yang kompeten dan menjatuhkan hukuman mati dengan gegabah pada mereka. Salah satunya yaitu Yuan Chonghuan, jenderal besar yang berjasa menahan serbuan suku Manchu selama bertahun-tahun di perbatasan utara dan timur laut. Kematian Yuan Chonghuan berdampak besar pada moral para prajurit Ming. Dalam periode tahun 1630 sampai 1640-an, dinasti Ming telah menunjukkan tanda-tanda kejatuhannya. Bencana alam di mana-mana, wabah penyakit merajalela. Pemberontakan petani Tashun di bawah pimpinan Li Zicheng
menyerbu ibu kota Beijing pada tahun 1644. Selain itu, penyerbuan suku bangsa Manchu dari utara makin memperkeruh situasi. Akhirnya Kaisar Chongzhen membebaskan kembali Jenderal Sun Quanting dari penjara dan mengangkatnya menjadi panglima perang untuk menghadapi Li Zicheng. Memang sebelumnya Jenderal Sun beberapa kali pernah mengalahkan pasukan pemberontak Li Zicheng. Konon Jenderal Sun memimpin pasukan kerajaan sebanyak 100.000 prajurit melawan 700.000 pasukan pemberontak Li Zicheng. Namun sial, jatuhnya Chinan pada tahun 1639 dijadikan alasan untuk memenjarakannya. Setelah pasukan Sun Quanting memenangkan beberapa pertempuran, pasukan Li Zicheng mundur dan meninggalkan banyak barang berharga. Pasukan Ming tidak disiplin dan melanggar larangan untuk menjarah barang-barang berharga. Pasukan Li Zicheng kemudian kembali menyerang pasukan dinasti Ming. Sun Quanting tidak punya pilihan lain selain mundur ke Shanxi. Dia berencana untuk menahan pasukan Li Zicheng sampai bala bantuan Ming datang. Meskipun Jenderal Sun Quanting menyampaikan bahwa semua prajurit terlatih telah mati dan prajurit baru yang masih belum bisa bekerja, Kaisar Chongzhen tetap menginginkan kemenangan lebih cepat melawan para pemberontak. Akhirnya Jenderal Sun Quanting terpaksa maju melawan Li Zicheng dengan mengumpulkan kekuatan baru dan kembali maju dengan susah payah. Pada awalnya upaya itu berhasil dan mencapai distrik Chia. Namun kondisi hujan lebat membuat perbekalan tidak kunjung datang. Oleh karena itu pasukannya mundur dan dikejar oleh para pemberontak. Pasukan artileri yang tidak berpengalaman meninggalkan senjata mereka dan mengalami kekalahan dengan 40.000 prajurit yang hilang. Kaisar Chongzhen memerintahkan Jenderal Sun Quanting untuk mengumpulkan dan memimpin pasukan dalam jumlah lebih besar. Pasukan Ming pun bergerak untuk menyerang pasukan pemberontak yang semakin mengkhawatirkan. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju medan pertempuran, pasukan Sun Quanting diserang oleh suatu penyakit yang menyebabkan prajuritnya banyak yang mati tanpa peperangan. Inilah awal mula runtuhnya dinasti Ming. Sementara itu, di dalam tubuh militer juga terjadi kebobrokan moral dan perseteruan antara Panglima dan Komandan He Renlong, Komandan Lapangan yang dinilai sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Atas titah Kaisar, He Renlong dipenggal kepalanya. Berita itu diumumkan pada penduduk untuk menakut-nakuti. Jenderal Sun Quanting memerintah dengan tangan besi. Selain membunuh, Panglima juga melakukan pungutan liar, termasuk merampas tanah-tanah pertanian. Situasi yang mendera pasukan Ming semakin memprihatinkan. Merampok, membunuh kuda-kuda mereka untuk dimakan, bahkan membunuh rekan sendiri. Jenderal Sun Quanting meninggal dalam pertempuran di Tongkuan. Istrinya Feng Xi melakukan bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke dalam sumur. Sun Quanting dimakamkan bersama istrinya di desa Xiahuasuang, Provinsi Shanxi. Pada saat-saat terakhir kejatuhannya, Kaisar Chongzhen mengumpulkan para pejabat untuk membahas situasi genting. Dia memerintahkan untuk membunyikan genderang dan lonceng sebagai tanda memanggil para pejabatnya untuk rapat darurat. Namun tak seorang pun pejabat yang hadir pada saat yang kritis itu. Dia pun lalu pergi ke rumah Chu Chunchen, salah satu pejabat tinggi dan bangsawan Ming. Namun penjaga rumah Chu tidak membukakan pintu untuknya.
Kaisar Chongchen terpaksa kembali ke istana dengan penuh kekecewaan. Pada saat mendengar bahwa ibu kota tidak tertolong lagi, Kaisar Chongchen mengumpulkan keluarganya dan memerintahkan mereka untuk bunuh diri daripada menyerah pada musuh. Hampir semuanya melakukan apa yang diperintahkannya, termasuk permaisuri yang menggantung dirinya. Chongchen juga membunuh seorang selirnya, Putri Changping, dan seluruh anggota keluarganya sambil meminta maaf. Kemudian, bersama seorang kasimnya, dia pergi ke Jingshan, bukit belakang istana. Chongchen menggantung dirinya di sebuah pohon dengan penuh penyesalan dan rasa malu. Chongchen meninggal dalam usia 34 tahun. Dengan demikian, berakhirlah riwayat dinasti Ming yang telah menguasai Tiongkok selama 276 tahun. Dalam surat wasiatnya, ia menulis, "Saya tidak memiliki pandangan dan lemah dalam bertindak. Lalu mengapa langit menghukum dan para menteri berbuat salah kepadaku? Tak memiliki wajah untuk menghadap para leluhur, aku akan meletakkan mahkotaku dan menutup wajahku dengan rambut. Cincanglah tubuhku sesuka hati kalian, tapi janganlah menyakiti satupun rakyat jelata."